Alhamdulillah, semoga bisa memberikan pelayanan yang lebih mantap lagi kepada masyarakat Kabupaten Musirawas. Untuk fasilitasnya di sini saya didampingi sama Direktur Rumah Sakit Sobirin yang memang rencananya menurut dari arahan dari Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia juga itu diminta Sobirin merelokasikan dirinya ke rumah sakit yang baru di Muara Beliti ini, Rumah Sakit Pangeran Muhammad Amin. Berarti seluruh yang ada di Sobirin nantinya juga ada di sini kayak gitu? Insya Allah. Ya, untuk selanjutnya mungkin Bu, yang ini kan mau peresmian Bu, kira-kira kapan bisa diefektifkan atau masyarakat sudah bisa berobat di sini kayak gitu? Untuk tahun ini kan masih ada penambahan ruangan ya dok ya. Jadi insya Allah mungkin sampai akhir tahun ini baru beroperasi secara maksimal. Secara maksimal. Itu rumah sakit yang itu tetap Bu? Rumah sakit yang di situ, Rumah Sakit Muara Beliti, ini nanti rencananya kami menurut arahan dari Ibu Bupati Ratna Mahmud itu dijadikan rumah sakit khusus jiwa. Mantap jiwa. Ya. Ada lagi? Rumah sakit Sobirin yang di Lidau direlokasi ke sini. Jadi bangunannya jadi apa? Nanti insya Allah diserahkan ke kota. Tenaga kesehatannya pindah ke sini Pak. Relokasi semuanya. Jadi untuk penegasan aja Bu, kapan kira-kira efektifnya di sini? Insya Allah tahun depan.